Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi ya, airdrop ya. Cuman di sini saya akan membahas dari di bagian NFT secara gratis dan bisa kita tuyulin dengan secara mudah. Kalian bisa simak baik-baik video saya agar kalian lebih berhasil untuk bisa mengklaimnya, juga agak susah. Jadi saya agak akan skip dari di bagian cara klaimnya. Di sini saya akan ngejelasin dulu sedikit tentang event yang saya bahas adalah dari di bagian NFT ya. Nah, ini dari juga banyak juga teman-teman kita channel kita. Ini adalah Rere-nya. Ya, ini adalah dari Smops ya. Nah, bisa kalian baca aja. Smops itu kayak kartun gitu ya, cuman di sinilah Rere-nya ini bisa dijual mahal nih. Dan random yang kita dapatkan bukan hanya ini, banyak juga yang saya dapatkan. Jadi saya dapatkan batu ya, dikarenakan batu itu agak abu sedikit, cuman kan bisa buat beberapa akun dan bisa kalian cobain aja. Cukup menggunakan Twitter satu aja boleh bisa beberapa akun mendapatkan NFT secara gratis ya. Dan di sini kalau kalian mendapatkan dari di bagian NFT ini, kalian akan bisa menjualnya harganya sekitar 45 dolar atau setara dengan 32 matic gitu ya. Itu bisa kalian jual. Cuman kalau kalian mendapatkan yang kayak kacamata, itu bisa kalian jual 93, matic. Kalau kalian dapat juga dragon, ini bisa kalian jual 19,5 matic. Atau bisa kalian hold dulu, dikarenakan nanti kalau eventnya berakhir, dari event yang bisa kalian garap adalah dari NFT, itu bisa kalian hold dulu, dikarenakan nantinya agak sulit untuk mencari, dan para pengepul atau para pembeli dari NFT-nya pun banyak mencari NFT yang perlu kita maksimalkan. Nah, di sini linknya saya sediain, cara daftarnya mudah banget, cuma connect, sync in Twitter, sync in dan post atau tweet ya. Copy link Twitternya pas habis paste di web, jangan langsung diklik lanjut, ubah username acak saja, ikutin sesuai yang saya ngejelasin di bagian sini. Nah, saya salin dulu link. Ini bukan link referral, bukan, cuman link untuk mendapatkan NFT-nya. Di sini saya akan buka dulu ke bagian akun yang sudah saya garap malam tadi. Dan di sini saya sudah mendapatkan, ini saya hold dulu ya. Ini saya gak mau jual dulu nih. Nah, di sini batu ya. Ini agak abu, sebenarnya agak abu dikarenakan harga jual dari batu ini lumayan kecil. Nah, batu ini ya kecil banget ya. Nah, ini juga dia menjual 0,07 dolar. Cuma kalau kalian mendapatkan banyak di sini, kalian bisa kali aja beberapa ratus akun ya, lumayan cuan juga ya. Cuman ya gak apa, gak ada masalah kalau kalian mau dapat apapun kan, selagi gratis gak apa-apa kan ya, gak ada masalah gitu ya. Nah, di sini saya akan jelasin langsung. Saya kan sudah mempunyai satu dompet nih. Nanti gak bisa lagi mengklaim dompet ini, jadi kita harus mengklaim membuat dompet baru lagi gitu ya. Saya akan coba untuk membuat dompet yang kelima, dompet 5. Jadi saya masuk aja. Nah, saya sudah masuk ke dompet 5. Nanti saya ngejelasin di sini kita membutuhkan Chrome aja. Kita membutuhkan Chrome. Gak perlu cari apapun, membutuhkan Chrome aja juga boleh gitu ya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke bagian dari linknya. Di sini saya sudah sebenarnya mengklaimnya di bagian Chrome ini. Tapi, nah, di sini akan muncul seperti ini nih. Kalau sudah mengklaim ya, nah, saya akan cobain masuk dulu ke bagian dari webnya. Nah, sudah masuk ya. Nah, di sini sudah mendapatkan NFT-nya, itemnya ya. Nah, saya sudah mendapatkan itemnya. Cuman ya, kalau sudah kalian dapatkan, kalian hapus bisa kayak gini ya, hapus datanya aja di sini. Dan kalian bisa terakhir dibuka juga, kalian hapus juga semuanya, kan ek aja ya, gak ada masalah dari di bagian sini. Nah, nanti kalian bisa ikutin tutorial saya. Nah, dan juga ya, sudah kalian hapus, dan kalian juga hapus dari postingan Twitter. Saya juga memposting atau tweet di bagian Twitter, nanti saya akan jelasin, saya hapus dulu ya, agar tidak terdouble ya, atau tidak terlalu terdeteksi banget bahwa kita menggunakan satu Twitter doang. Nah, ini bisa kalian cek aja dari di bagian profil. Saya akan nggak jelasin dulu untuk cara menghapusnya dulu sebelum kalian menggarapnya. Di sini saya ada memposting dari di bagian tweet ya. Nah, ini ada beberapa akun. Nah, saya hapus aja di sini, hapus tweet agar tidak terdeteksi banget ya, gak ada masalah ya. Nah, sudah saya hapus ya. Sudah nggak ada lagi ya, kita langsung gaskan untuk cara nuyul yang lebih bagusnya lagi. Yang lebih susah adalah masukkan dari di bagian username Twitter gitu ya. Nah, sudah habis ya semuanya ya.
Semuanya saya sudah hapus dari di bagian tweet yang saya sudah tweet tadi, dan kita langsung kembali ke bagian dari Chrome lagi, dan kita cobain untuk mengklaim NFT-nya dengan menggunakan satu Twitter doang. Nah, di sini saya sudah hapus menggunakan tekan kunci tadi, nanti akan disuruh masukkan lagi di bagian sync in atau mengkonekkan dari di bagian aplikasinya. Nah, ya. Kalau kalian menonjolkan bisa hapus lagi di bagian chest-nya, nanti kalian cobain lagi dan kalian ikutin berkelanjutan. Kalau kalian gak mau menggunakan Chrome, bisa menggunakan dari Mrs. Browser, Kiwi Browser, terserah kalian, gak ada masalah. Ya. Di sini saya cobain connectin wallet. Di sini kita wallet connect ya. Di sini agak lag dikarenakan webnya juga berat banget ya. Nah, tekan aja connect wallet dan nanti langsung diarahkan ke bagian Bitcap. Nah, nanti kalau kalian gak bisa connect, ikutin cara kunci tadi, hapus chest-nya dulu kalau gak muncul kayak gini ya. Ulangin lagi bertahap kayak tadi ya, otoritasi. Nah, sudah kalian langsung kembali ke bagian webnya lagi ya. Dan di sini ada sync in transaction. Nah, sync in transaction, dan kalian buka lagi bagian Bitcap. Nanti kalian sudah kalian buka tanda tangani ya, tanda tangani menggunakan sidik jari. Kalau sudah tanda tangani, ini menggunakan e-wallet baru, bukan menggunakan e-wallet lama lagi. Nah, kita tekan lagi di tengah dan I ready di sini, dan di sini ada namanya connect Twitter dan connect referral. Kita connect Twitter aja. Nah, saya menggunakan satu Twitter, tidak menggunakan Twitter yang banyak ya. Saya sync in Polygon langsung. Kalau sudah saya menggunakan Bitcap ya, dan saya langsung konfirmasi dan saya langsung tanda tangani. Nah, kalau sudah semuanya, nanti langsung kembali ke bagian sini, dan di sini suruhnya untuk mempost Twitter. Disuruhnya untuk mempost Twitter. Nah, di sini kalian bisa post Twitter, nanti langsung diarahkan ke Twitter kalian. Kalian bisa tekan aja langsung di sini tweet. Nah, sudah ke tweet, nanti kalian bisa salin aja linknya di bagian ini, salin tautannya ya. Kalian kembali lagi ke bagian Chrome ya. Nah, kalau nantinya keluar atau refresh kayak gini, kalian kembali dan cobain lagi untuk melakukan tweet. Nah, nggak apa-apa kalau kalian kembali kayak gini, nggak ada masalah ya. Kalian cobain dulu tweet lagi, dan kalian connect Twitter, dan kalian sync in lagi menggunakan Polygon dan menggunakan Bitcap tadi. Ulangin beberapa kali kayak gitu agar bisa masuk ke bagian untuk mengajukan dari di bagian ini. Kalau gak muncul kayak gini ya, ini sen gak muncul ya. Nah, ini gak muncul ya, saya akan jelasin lagi. Ini agak panjang lebar untuk penjelasannya yang gak muncul-muncul ini. Padahal kan tadi kan mudah ya munculnya ya, dan sekarang gak muncul lagi, bagaimana bang itu menjelasinnya? Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, saya kan gak muncul kan dari tadi di bagian sync in dari di bagian backup ya. Ini gak muncul ya. Nih, saya contohin ini gak ada muncul ya. Jadi caranya kalau gak muncul lagi kayak gini, kita keluar lagi dan kita hapus lagi, ulangin kayak tadi. Ya, kemungkinan dari data dari cookies-nya pun kadang-kadang error gitu. Bukan hanya kita ya. Error-error tuh besar dari bawaan webnya gitu ya. Jadi kan ulangin lagi kayak tadi. Nanti bisa kembali ke bagian tweet. Nah, jadi ulangin kayak tadi untuk tidak menjadi error. Kalau kalian HP kalian lancar banget ya, lanjut aja, gak ada masalah gitu ya. Nah, ya. Nah, konekin aja lagi ke bagian wallet connect dan connect lagi menggunakan Bitcap. Nah, ulangin aja beberapa kali kalau kalian mengalami error kayak gitu. Ya, jaringan kalian sangat berpengaruh ya. Nah, jaringan kalian sangat berpengaruh lagi agar lebih rocketnya lebih bagus lagi, jaringan kalian lebih bagus lagi untuk mendapatkan NFT-nya. Nah, sync in lagi menggunakan Bitcap, konfirmasi, tanda tangani, dan kalau sudah di sini kita langsung masuk ke bagian webnya lagi, dan di sini nanti akan muncul dan kita langsung sync in connect Twitter. Kita langsung saja untuk menekan lagi di bagian sync in Polygon, masuk ke bagian Bitcap, dan kita tanda tangani. Oke, kalau sudah kita langsung Twitter, dan kita cobain untuk post di bagian sini. Nah, kalau sudah kita post, nanti akan masuk ke bagian sini, dan kita sudah post tadi kan, sudah salin dia di awal tadi, dan nantinya kalian ubah dulu di bagian username ini. Cara ubahnya di sini kalian bisa menggunakan 4 angka, 5 angka ya. Misalkan kamu atau saya atau apapun kata-katanya, cuma ada 4 angka aja, lebih maksimalnya 5 angka agar lebih cepat dan tidak terlalu capek banget. Ada juga 1 angka juga boleh. Misalkan aku ya, ini 3 angka ya, aku, ada aku gitu ya. Nanti kalau ada muncul yang kayak biru ini akan muncul di bawah ini kayak biru ya. Nah ya, kayak kuning ya, pilot ya. Jadi kalian bisa ubah-ubah aja yang bisa kalian ubah. Misalkan 1 angka, jadi kalian ubah aja terus ya, ubah terus sampai yang mana yang kalian dapatkan gitu. Jadi di sini garapannya yang mohon bersabar banget, tidak bisa terlalu
barbar untuk nuyulnya. Cuman ya kalau kalian fokus banget untuk mendapatkan NFT gratisnya pasti bisa mendapatkannya. Gitu ya. Nah, jadi kalian bisa ubah-ubah aja di sini, saya akan ubah dulu. Saya tanpa skip di sini ya. Nah, saya akan menggunakan 14 angka. Saya akan ubah kata-katanya agar lebih yang mana yang saya pakai nantinya. Nah, nanti akan bisa kita dapatkan kata-kata yang lebih bagus gitu ya. Nah, saya cobain lagi, hapus lagi. Gunakan kata-kata yang yang bagus dan tidak banyak orang pakai maksud saya ya. Nah. Oke. Okay. Cobain aja ya. Nah, dan berhasil ya. Dan di sini akan berhasil kayak gini. Nah, jadi kalau ubah-ubah aja dari ini dan kalian order test ya. Dan di sini Labs Smart. Nah, nanti kita akan mendapatkan NFT. Nah, sudah terklaim ya NFT-nya ya. Ini sudah otomatis terklaim ya. Nah, ada saya mendapatkan Raindrops plus 1 N wallet. Nah, ya di sini kan kumpulin NFT-nya. Nanti untuk harga jualnya atau floor-nya kalian ikutin harga pasar kalau kalian mau jadi Surya. Kalau kalian enggak mau jadi Surya, ya kalian hold dulu. Event-nya berakhir nanti kita bisa menjadi cuan gitu. Kali aja beberapa akun tuh lumayan cuan banget ya. Kembali ke bagian dari Bitcup. Nah, kita cek aja bahwa kita sudah mendapatkan NFT-nya dengan cara ini. Kita menggunakan jaringan Polygon ya untuk bisa mendapatkan NFT-nya. Kan bisa cari aja di pesan, ini akan muncul NFT yang bisa ditambahkan. Nah, dan nantinya di sini sudah ditambahkan NFT-nya. Bagian NFT, dan di sini sudah masuk NFT-nya. Nah, di sini saya mendapatkan 3 ya dari oke dapat ini. Oke, ini harganya saya hold dulu dikarenakan harganya lumayan bagus juga ya. Nah, oke, okay, ini dapat Grace of Swan, dan di sini juga dapat kayak jamur ya, Forest Mushroom. Nah, di sini harga jualnya belum ada, dan di sini juga ada kayak cawan gitu ya. Cuman intinya harga sekarang pun banyak yang menjadi Surya. Dikarenakan bukan hanya kita yang jual, banyak banget yang sudah menggarap dari event NFT Smart yang lumayan bagus dan bisa kalian tuyulin. Mohon bersabar dari di bagian username gitu ya. Nah, jadi kan bisa maksimalkan dari di bagian INNT ini. Dan banyak juga yang jual yang dapat ramuan ini sampai $6 loh. Nah, 4,3 matic. Nah, ini yang rare ya maksud saya ya. Ini yang sudah mendapatkan 8 matic dan dia jual. Oke, jadi kalian bisa mendapatkan ini ya. Jadi kan bisa buat akun e-wallet yang banyak ya. Bisa tambahkan e-wallet Bitcup yang banyak, dan kalian cukup menggunakan username yang abal-abal. Tadi hapus aja lagi postingan tweet yang sudah kalian tweet. Paham gak? Jadi saya panjang lebar loh menjelasinnya agar kalian lebih memahaminya, dan kalian garap aja. Selagi gratis guys ya, gak apa-apa ya. Dan floor-nya ini ya tergantung dari eventnya N nantinya. Jadi kayak kalian hold dulu. Nanti kalau kalian mau kirimkan ke bagian utama, transfer aja. Transfer atau kirim ya, atau menggunakan alamat utama kalian. Kalau kalian gak mau transfer, gak ada masalah. Kalau kalian gak mau transfer, misalkan gak ada masalah gitu ya. Nah, terserah kalian sih. Nah, ini saya sudah menggunakan dompet yang ketiga saya. Di sini saya mendapatkan juga dari di bagian batu. Batu ini ya abu banget ya, gak ada masalah. Saya nampakkan 3 kali ini, cuman saya hold dulu lah. Untuk kalian kirimkan ke bagian utama silahkan. Nah, cuman ada membutuhkan pi kayaknya ya untuk mengirimkan. Nah, jadi kita, nah, pemeriksaan keamanan sedang berlangsung. Apakah, nah, berikan GSP-nya ada ya, 0,12 matic ya untuk mengirimkan ke bagian utama. Nah, kalau kalian mau kumpulkan, misalkan kalian kumpulkan, jadi kalian kumpulkan aja. Kalau kalian gak mau kumpulkan bagian utama ya gak usah ya. Nanti aja, kalian bisa garap dulu ya, yang mana yang lebih bagus digarap, nanti kalian jual harga yang lebih menarik gitu ya. Nah, jadi paham gak? Paham lah pastinya ya, gak perlu panjang lebar lagi saya jelasin. Yang penting kalau sudah selesai, hapus aja lagi di bagian dari Twitter yang sudah kalian tweet tadi. Nah, ulangin beberapa kali kayak tadi ya. Nah, hapus aja lagi dari di bagian profil. Ini kalian hapus aja lagi di bagian tweet di sini dengan hapus tweet, dan kalian lakuin kayak tadi. Ingat nama-namanya ada lebih enaknya, gak terlalu capek banget, ada 4 angka dan 5 angka. Nanti kalian ulangi lagi dan kalian hapus lagi di bagian sini, di bagian data showcase-nya, gak perlu hapus Chrome-nya, gak perlu. Jadi kan agak ribet-ribet nantinya. Hapus dari di bagian, tekan di sini. Sini ada ya showcase data showcase-nya nih. Nah, hapus datanya aja, dan juga terakhir dibuka hari ini hapus aja. Nah, dan ulangin lagi kayak tadi, tetap menggunakan e-wallet yang baru lagi gitu lah. Menggunakan e-wallet yang baru, bisa menggunakan dompet atau tambah dompet terserah. Yang penting yang kalian enak yang mana yang kalian pakai gitu.
Nah, dompet 6 misalkan lagi kan cobain. Nah, jadi kurangin kayak tadi ya, panjang lebar saya jelasin nih. Nah, jadi semoga bermanfaat dari event ini yang saya jelasin. Kalau nggak bisa connect, ikutin tutorialnya, jangan sampai di skip. Nah, ini NFT-nya kalian hold dulu, nggak ada fee. Untuk jualnya pun lumayan bagus juga nantinya. Floor-nya nantinya kita hold dulu, yang penting ya. Kumpulin sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.